1 kill. Langsung ambil set. Jangan lupa set, ambil posisi jangan sampai kena Kagura. Double kill, triple kill. Ah ini sampai nih guys, sampai nih guys. Wow, sakit banget ya. Mania, cut lagi guys. Boom, dua bar. Langsung mati Jonathan, cowok anjay. Yo, halo semuanya, kembali lagi sama gue Razan. So sekarang gue gak bakal main Mobile Legends guys, tapi lebih tepatnya gue mau ngasih unjuk replay gue yang dapat sepek ya guys ya. Nih kita lihat dulu di story gue. Nah di story gue yang ke-18 ini kalau gak salah deh. Iya guys, benar-benar kayaknya ini deh. Nah gue tuh mabar berkali-kali guys ya sama teman gue ini dari OPC. Berdua sih, duo lebih tepatnya guys, duo terus pokoknya. Yang terakhir ini main 5 kayaknya deh nih, dari yang kill 14 nih. Terus sama yang ini, abis itu gue masuk ke Legend. Ya seperti biasa, karena kan gameplay sepek gue ini awal season ya masih epic ya guys ya. Tuh, masih baru season guys. Nah ini aja yang, ini tuh ya kalau kalian bisa lihat nih yang 88 nih bintangnya. Ini baru season, terus pertama kali gue main di awal season kalah. Gila nih hoki banget coba musuhnya, coba dulu gue udah bantai banget anjir lu tuh. Bane jungle-nya itu terbantai guys sebenarnya guys ya. Kalau ya gue juga upload sih sebenarnya gameplaynya, cuma ya ada blunder gue juga, kesalahan gue dan MM-nya kalau kalian lihat Brody-nya mati 9 gak berguna ya guys ya. Ya kurang lebih kayak gitulah ya, terus habis itu win baru kalah lagi. Gue main apa ini cok, kalah cok. Adalah gak penting guys. So sekarang gue mau nunjukin ke kalian guys ya gameplay safek gue nih coy. Mana nih? Oh iya, di sini gua mas di awal season tuh gua masih 9 match guys sama Lancelot 1, Arlott 1 dan Martisnya tuh masih kalah 2 kalau enggak salah deh. Iya, kalau enggak salah tuh kalah 2. Dan oh iya guys, ini awal season gua, Martis gua tuh awal season nih. Dari semua season, masa semua match kalau enggak salah juga klasik ataupun ranker. Nah, di sini tuh match gua kalau kalian lihat guys udah 3998 coy, bentar lagi 4000 match dan WR-nya udah naik ke 60. Cuman di ranked gimana sih guys caranya guys? Statistik favorit. Gimana sih favorit? Gini ya ranked. Ah gini guys. Gimana sih? Gak paham gua guys ya. Pokoknya ini all season lah ya. Match-nya tuh ranked sama klasik nih 3998. Setahu gua gitu deh. Karena kalau pas gua di draft pick-nya guys di request WR atau match itu, nah itu tuh masih 3800 ya guys ya. So di play gua langsung aja kita play, nggak usah banyak bacot ya, banyak bacot sih sebenernya dari tadi guys ya. Oh ya di sini kan tuh kalian lihat gua tuh lagi duo sama Kufra ini, teman gua dari OVC, dan gua masih epic ya di sini. Oh ya buat emblemnya tuh kayak gitu guys, penetrasi, terus season hunter buat retribution jungle, buat damage of retribution gitulah kurang lebih ya guys ya. Ih cepet amat dong, langsung masuk cok, langsung su. Nih gameplay cuma 11 menit guys, bentar doang cok. Ya gua nanti kita lihat guys ya. Oke, awal-awal bikin sepatu kayak biasa Ice Hunter nih kalau kalian mau ngikutin gua, karena Ice Hunter ini apa sih namanya ya, yang damage yang retri yang ungu, yang biru muda itu guys, yang kalau kita pencet kita bakal dapet movement speed sama musuhnya kena slow gitu. Ice Hunter lah kurang lebih kayak gitu guys ya. Nah tuh kayak gitu, kalau misalnya gua lagi ngebuff guys ya, yang pertama itu skill 2 nya itu jangan langsung stuck 4, jadi kalian reset dulu jadi stuck 3 aja, baru reset kan jadi cooldown skill 2 jadi lebih cepat ya, yang biasanya cooldownnya 8 atau gimana gitu. Nah kalau kalian nggak pakai knock up nya jadinya basic attack nya jadi, wih gue dapet nih kalau salah sini. Ya basic attack-nya jadi cuman 2 detik lah ya kalau nggak salah. Nah kurang lebih kayak gitu guys. Musuhnya nih ada Leslie ya, Leslie lawan lawan Nathan guys. Nathan nih kebantai coy. Boleh nih Leslie ini guys ya. Gue pokoknya duo sama Kufra guys. Nih tuh, dia jago parah sih guys ya. Parah sih main jungle. Main roamer. Ada satu momen di mana gue lagi pengen maju dan gue tuh langsung DTB pakai flicker anjir. GG parah sih. Bentar guys, nanti kalau nggak salah sih di awal-awal kayak gini, cok. Kill gue masih 0, ya kan? Tapi gue udah level 4. Langsung aja gas guys ya. Ini masih level 2 nih pasti. Nah, tadi dia udah itu. Nah, gue main masuk, dia langsung flicker, guys. Dia langsung flicker kalau kalian perhatiin lagi guys ya, kalian mundurin aja videonya, dia tuh langsung flicker, cok. Si ini coy, Toke, teman gue Rizky Alfian. Oke, makasih. Gitu kurang lebih guys, keren banget sih, disitu gua sangat apresiasi sekali guys ya.
Terus di sini mati Cecilionnya. Kocak juga ya. Oh, digging sih kayaknya guys ya. Mati juga nih. Bam, langsung kill 3 cuy. Berasa EZ parah ya, karena kan masih ada season ya guys. Ya masih pada epic, bro. Nah, di sini innya masih acak-acak turtle guys. Kita lihat di sini. Oh, ini gua langsung gas karena anjir, Indomaret, cok. Ultinya, coy. Nah, di sini gua enggak ada retry, ya maklum guys ya, kesalahan gua itu. Bam, dapat. Nah, tapi di sini gua enggak dapat turtle, guys. Sekarang retribution gua udah dipakai pas tadi mau kabur. Ya enggak apa-apa. Dia minta maaf dan enggak ada masalah sih karena kita dapat kok di tim. Enggak apa-apa, guys. Terus apalagi guys yang mau gua review ya, review tim aja gitu. Gua juga bingung, guys. Pokoknya gua ngejungle aja gitu loh. Nah, awal-awal gua bikin Hunter Strike ya guys ya. Coba bisa gini enggak? Nah, duit gue tuh di sini 2.500, cok. Di saat orang-orang masih 1.500 dan Leslie-nya masih mau 2.000 sih sebenarnya tuh. Belum 2.000 malah. Ya kurang lebih kayak gitu, guys. Gue udah 2.600, coy. Cepet banget ya. Leslie-nya nge-kill lagi, guys ya. Gue tuh paling suka sama Gorlaner tuh yang jago, guys. Karena kalau Gorlaner jago, bisa dibilang tuh gamenya tuh kemungkinan menang tuh 80% ya guys ya. Ya sisa-sisanya tuh ya jungle sama XP lane ya. Menurut gua gitu guys. Cuman roamer yang baik gitu guys ya, roamer yang bagus mainnya pasti bakal ngebuat MM-nya tuh bisa jadi lebih bagus ya guys ya. Bam, aduh nggak dapet cowok anjay. Oh, kalau gitu kalau nggak salah sih gua nggak dapet apa-apa sama sekali guys. Nah, cuma gitu doang, Indomaret ulti terus sama skill 2 nya nggak jelas lah, pokoknya nggak jelas banget. Tapi di sisi lain kalau nggak salah gua dapet ini Nathan kalau nggak salah ya. Coba lihat. Nice, cakep banget. Langsung emot ya guys ya, Hunter Strike. Terus retrinya udah gue pake. Pokoknya kalau masih turtle masih detik-detik itu kayak gitu 30-an ke atas guys ya, pakai aja guys ya retrinya sebelum retrinya reset atau turtle-nya rilis ya guys ya. Ini juga jago ini guys, bagus nih ini. Arlotnya nggak mati-mati. Coba kita lihat guys ya, melawan Prea. Wih, gue tuh sebenarnya suka sama hero Arlot guys. Cuma gue nggak terlalu bisa makainya guys ya. Susah anjir. Wih, mati nggak ya? Wah, mati dia guys ya. Gue langsung ke bawah nggak sih kalau nggak salah? Oh enggak, gue langsung setup atas kalau nggak salah deh. Oh enggak, gue inget banget guys. Gue tuh langsung sebenarnya pengen, gue tuh ngumpet tadi di situ guys ya. Kalau kalian perhatiin, itu gue lagi nungguin si Yin-nya lewat guys ya. Cuman dia nggak lewat-lewat. Ternyata dia lagi ngambil buff ijo ya anjir. Oke, di situ Cecilionnya disuruh retreat sepertinya. Nah, di sini innya kan karena nggak kelihatan guys ya, langsung sebenarnya kelihatan guys pas lagi Cecilionnya ke bawah tadi. Cuma gua langsung ngambil turtle dan retreat gua masih pada ada, dan skill gua di sini cooldown semua guys. Nah, baru ada tuh hampir aja gua mati kalau enggak salah di sini guys ya. Apa mati ya, gua lupa, cok. Oh, mati guys, mati guys. Mati enggak ya? Oh, nggak mati anjir. Hoki. Gue lupa, cowok. Ya Allah, namanya juga manusia. Skill cooldown. Pokoknya gue ngasih tahu kalau skill gue lagi cooldown. Sini listnya ngapain anjir? Kita lihat ya guys ya. Ya pokoknya gue itu masih 5 belum mati, cowok. Anjir, gue keren banget, cowok. Wah, listnya cuy di geng, cuy. Langsung ke atas semua ya, cuy. Tuh. Langsung aja masuk, set. Bam, gua ngambil ulti, langsung di sini pasrah kalau saya nantinya tuh. Pasrah banget ya anjir. Gua masih belum pakai ulti. Kejar lagi. Kena ini kayaknya deh, kena retry dia guys ya, kena retry gua si Kagura, jadinya dia kena slow. Terus ini Kufray di dalam, langsung skill 1, bam. Maniak, mantap. Eh, sepik kan ya? Sepik yang mana, guys? Sepik yang mana ya guys ya, gue lupa anjir. Baru dapet maniak loh. Apakah sepik guys, gue lupa. Seinget gue sepik, cok. Kenapa baru maniak ya? Beh, lihat guys ya, sakit banget cok itu, siapa namanya. Ya gue mati guys, di sini gue mati guys ya. Ini mati nih tuh. Ya udahlah ya. Wah, Arlotnya juga mati. Nah, di sini gue mulai berfirasat, wah ini bakal lebih comeback nih gitu kan. Wih, Leslie-nya guys, mantap. Kabur.
Nah, di sini gua baru hidup ya guys ya, langsung menuju ke turtle. Di sini turtle-nya udah di jail cicil guys sama siapa namanya nih, Freya nih. Satu kill. Langsung ambil set, jangan lupa set, ambil posisi jangan sampai kena Kagura. Double kill, triple kill. Ah, ini sampai nih guys, sampai nih guys. Wow, sakit banget ya. Mania, satu lagi guys. Boom, dua bar. Dua bar guys. Langsung mati Jonathan, cowok anjay, keren banget gak? Natanya anjir terbantai banget cok, masih 4.000 anjir duitnya. Sedangkan duit gue udah mau 7.000, jauh banget ya. Kayak gue tuh mau maju aja itu bodo amat guys, karena sesakit itu coy, Martis gue coy. Parah sih, gak ada obang. Gak ada obang, parah emang boleh sekeren itu bang Martis. Alay anjir, apaan sih? Nah ini guys ya, set langsung gue kasih knock up, karena biar dia gak bisa masuk siapapun. Sumpah disini Freya sakit banget ya guys ya. Ini gue mati lagi kalau gak salah deh, karena gue gak bisa ulti cok. Tapi terbantai sih musuhnya nih, mana nih. Lesti, Lesti. Bam. Lagi Lesti. Bam. Bam. Sama Cecilnya bagus juga. Anjir 419, 419 anjir sekolah. Sama. Semua masih pada hidup. Tapi masih belum di end nih guys ya. Masih recall-recall manja gitu bro. Oke. Nah di sini gue udah ngambil 2 buff dan btw di sini Cecilia mati dan ada Lord juga guys. Di sini harus hati-hati banget ya, harus menang war lah pokoknya guys ya kalau mau ngedapetin Lord bro. Di sini gue pengen ngegeser si Minotaurnya cuma nggak kena coy, skill satunya emang agak lain ya. Buildnya di sini Hunter Strike, BOD terus sama bikin brute force ya. Di sini gue ngambil ini dulu nih Pokemonnya, rese banget karena gue kesel banget sama Pokemon kayak gitu. Nah di sini kita lihat guys ya, apakah gua bisa, gua dapet sih kayaknya sih. Set 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 bap bam. Nah sini gua langsung ngumpet dulu nih ke rumput nih guys ya, karena gua harus siapin retri bro. Tuh set set anjay, aduh retri gua tidak Indomaret ya guys, aku sangat terharu karena gua tuh bukan user jungle guys. Sekeren-kerennya gua ya anjay, sekerennya gua padahal mah gak keren ya, pokoknya sebanyaknya merch gue guys ya. Cuma gue gak bisa main jungle coy. Ini main jungle juga masih awal season, jadinya terlalu mudah bro. Karena gue tuh dari awal main Martis tuh mainnya XP lane gitu bro. Waktu awal-awal rilis ya Martis XP lane, Martis XP lane. Nah disini Kufra baru hidup temen gue guys. Cuma gak jalan ya. Mati nih. Siapa nih yang mati guys? Ini lah yang mati lah coy. Sini mau ngambil midnya tapi susah banget ya guys ya. Waduh cuma knock up aja tapi sakit banget ya guys. Enggak, sekarat cowok. Orang ini sekarat knock up. Musuhnya pokoknya terbantai banget guys tuh. Parah sih. Awal season tuh parah banget ya guys ya. Ketemu orang-orang kayak gua kayak gini coy. Enggak sih, maksudnya bukannya sombong guys. Astagfirullahaladzim. Maksudnya kan gua kan pernah glory guys ya. Gua gak tahu yang lainnya ini musuhnya pernah glory atau enggak. Tapi kan dari segi permainan kan sangat berbeda ya guys ya. Tapi di sisi lain tim gue juga mungkin ada yang masih legend atau masih mid Romawi. Ya gue juga masih ini guys, masih glory bintang masih glory 3 angka ya guys ya. 800 80. Apa sih 2 angka, 2 digit. Triple kill maniac. Oh enggak maniac, bro. Ah udah gitu aja ya guys ya. Oh, mati. Siapa mati tuh? Hey, not too bad. Iya guys, gue juga masih belum nyampe ke angka 100 ya, full bintang 100 ya, udah di reset ya. Nah udah gitu aja guys, tuh udah menang dan aku dapat cepek. Kita lihat tuh guys hasil pertandingan ya. Nih langsung aja skip. Oh gitu tuh kurang lebih tuh guys. Ini bagus sebenarnya sih, Freya-nya bagus ya guys ya. Lebih bagus kayaknya dari si siapa nih namanya nih. Ini siapa namanya guys? Arlot. So yaudah gitu aja guys gameplay replay kita hari ini. Semoga kalian dapat ilmu atau apa gitu, gue nggak tahu lah ya. Ya udah gitu aja, terima kasih sudah menonton sampai habis. See you next video, bye bye.